Jodoh adalah salah satu misteri yang hanya Allah yang tahu. Seperti kami yang tidak menyangka akan dipertemukan. Kami harus melalui petualangan yang sangat panjang. Hingga pada akhirnya kami dipertemukan. Dipertemukan dalam satu ikatan cinta. Cinta yang murni. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lihat kamu tuh ya di Facebook, tapi satu kalimat yang keluar di hati saya, kamu tuh bukan tipe saya. Saya lihat di Facebook, kamu tuh tidak berhijab, benar enggak? Kalau menurutku sih karena kamu belum kenal aku aja. Ya mungkin kalau kamu udah kenal aku, pikiran kamu bakal beda. Aduh, sorry, saya salah chat. Alah, masa kamu salah chat? Bilang aja, mau kenalan. Bener kok, tapi ya gimana ya? Boleh nggak saya kenalan? Mana ya? Boleh nggak ya? Boleh aja sih. Oke, terima kasih. Kamu aneh sih, ngapain coba sok-sok salah kirim, terus mau kenalan lewat WA, terus lewat LINE juga lagi, idih. Siapa yang aneh? Kamu juga sih balas cepat banget. Ayo, siapa yang aneh yuk? Dinta, saya tahu kamu tuh bukan tipe saya. Tapi kenapa ya, tiap hari, tiap waktu, saya kok mikirin kamu. Pandangan saya awalnya kamu tuh gak berhijab dan nakal. Sekarang lo berubah. Ada apa ya di hati saya nih? Semoga hati saya tuh gak salah memilih Dinta. Maukah Dinta menerima cinta saya ini? Kamu udah mulai gombal deh. Tapi ya gimana ya, emang sih dibalik anehanmu juga aku masih mau respon kamu. Ya mungkin karena kamu baik sama aku, baik banget. Apalagi kamu suka ngegombal. Siapa sih cewek yang gak mau digombalin? Saya tuh gak suka gombalin sebenarnya. Ini mungkin pertama kali saya gombalin kamu. Semoga cinta saya tuh diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau sudah menciptakan makhluk sempurna ini, Adinta Nuradina. Dan terima kasih untuk mama, papa, bapak, ibu. Sampai detik ini kami berdua semakin meyakini bahwa pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik. Semoga Allah meridhoi hubungan kami. Amin ya rabbal alamin.
you.